daripada 5 menit langsung kering. Lengket, betonnya lengket kayak karet. Kembali dapuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita guys. Nah, di video ini bukan update untuk proyek pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung lagi ya guys. Nah, video ini adalah video tahun lalu. Ya, tepatnya saya waktu proyek pembangunan pabrik pengolahan nikel atau sejenis baja ya, karena di sini banyak sekali tambang nikel, dan di sini adalah kawasan untuk perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang mengolah hasil-hasil tambang nikel. Nah, ini video ini saya dalam perjalanan untuk ke lokasi proyek. Bisa kita lihat di sini banyak sekali tenaga-tenaga kerja lokal. Lihat sampai macet ya jalanan, bisa kita lihat ini sepanjang kurang lebih 1 kilo ini penuh. Ini adalah pekerja lokal. Kemacetan ini setiap hari ya, setiap pagi dan sore. Pagi jam 7, jam mulai dari jam 6, jam 7, jam 8 pasti macet begini. Nanti sore jam 4, jam 5, jam 6 sama macet juga. Karena di dalam itu banyak sekali perusahaan, ada kurang lebih 11 ya. 11 perusahaan. Ini bisa kita lihat sendiri ya, begitu padat ya, macet ya. Kita mau jalan kaki aja ini susah, apalagi bawa kendaraan. Ini saya naik mobil pickup sampai sulit untuk berjalan, merayap sekali ini. Padat sampai ke ujung sana, lihat, penuh. Setiap hari begini. Dan di sini nih sinyal yang paling susah. Hanya ada satu provider, si merah aja. Dan ini adalah kantor IMIP ya, untuk perekrutan karyawan. Untuk para tenaga kerja itu lewat IMIP. Bisa kita lihat di sini teman-teman yang akan melamar setiap harinya banyak sekali di sini. IMIP itu kepanjangannya, nah ini Indonesia Morowali Industrial Park. Dan ini adalah unit saya. Yang saya bawa di sini unit Sunny Concrete Pump 56 meter. Ini dengan sasis Mercedes Benz Actros. Dan untuk Concrete Pump Sunny di Indonesia ini adalah yang terpanjang ya, untuk Sunny ya. Concrete Pump-nya ini adalah Sunny terpanjang di Indonesia. Merek lain mungkin ada seperti KCP atau Zoom Lion. Kalau untuk saninya dan ini, kalau untuk saninya ini adalah unit yang terpanjang di Indonesia. Kalau yang di Badung yang kemarin saya bawa itu masih adiknya, ini 56, yang di Bandung itu 47 meter. Oke guys, langsung disimak aja ya untuk pembangunan pabriknya. Untuk yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe.
super. Ada 5 menit langsung kering, lengket betonnya, lengket kayak karet. Kembali dakungan, ini bentar lagi lengket, ini udah mau kering. Beton barusan tumpah ini, langsung keras begini. Baru tumpah, belum ada 5 menit. Kompor enggak kuat.